Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Nama saya Nadia. Saya ingin bertanya, jadi di dekat rumah saya itu ada orang yang kurang mampu atau orang miskin. Nah, dia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dan secara fisik dan secara materi juga tidak mampu untuk membayar fidyah. Bolehkah saya membayarkan fidyahnya? Barakallahu fikum. Baik. Tidak mampu itu dibagi dua. Secara materi, ada fakir, ada miskin, itu berbeda. Orang fakir itu memang orang yang sudah tidak mampu berusaha dan tidak punya kemampuan menghidupi dirinya. Miskin punya kemampuan berusaha, tapi hasil usahanya tidak bisa kemudian mendorong hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan. Nah, jika Anda dapatkan kondisi seperti tadi, baik di fakir ataupun di miskin, untuk fidyah pun tak mampu dia berikan, maka boleh kerabatnya bersedekah kepada dirinya. Dengan sedekah itu dia berikan kepada bagian fidyahnya, maka berita gembiranya hadis Muslim. Nomor hadis 1389, dua nomor dengan 1402. Hadisnya berbeda redaksi tapi isinya serupa. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusu min ajri syai. Siapa yang bisa menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang memberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda memberikan bagian fidyahnya, dia berikan fidyahnya. Maka ketika dia berikan fidyah, dia dapat pahala. Berapa pahalanya? Paling minimal 10. Quran surah ke-6 ayat ke-160. Quran surah 6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Jarak poinnya bukan 1, 2, 3, 4, 10. Bukan. Di hadis Muslim, 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Kalau yang ibu berikan berupa sedekah sifatnya infak, ada makanan untuk fidyah tadi, maka digandakannya 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261 paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'at habba. Setiap orang yang berinfak di jalan Allah, Anda kasih fidyah itu infak, tidak harus pakai uang. Begitu diberikan, maka nilainya jadi satu benih, tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai setiap tangkai tumbuh 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jika Anda kerjakan di bulan Ramadan, pindah ke Al-Bukhari, Kitab Siyam, nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Khusus untuk Ramadan, dikali lagi 10 kali lipat. Jadi kalau Anda berikan sedekah untuk fidyah, nilainya 700 dikalikan 10. Khusus untuk Ramadan. Wallahu ta'ala alam bisawab.